Luar biasa, belum semua menjawab. Gimana kabarnya? Luar biasa ya. Wow. Hari ini kalau kita boleh ada di tempat ini, Kak Mon percaya Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita. Katakan Amin. Ya. Dan hari ini eh, Kak Mon rindu menyampaikan eh, setiap setiap ibadah di GMS kita sama-sama hari ini mengadakan yang namanya KKR Baptisan Roh Kudus ya kita hari ini kita akan sama-sama eh, diimpartasi kita akan sama-sama mengerti lebih dalam lagi apa itu yang dinamakan dengan Baptisan Roh Kudus seperti apa itu Baptisan Roh Kudus ya yang sudah terima bahasa Roh di tempat ini boleh angkat tangannya oke boleh turun tangannya ya berarti firman ini buat kita semua ya. Amin. Oke, boleh ditampilkan slide Kak Mon. Oke, masih pada ujian semua ini yang SMA? Masih ya, oke. Yuk, kita akan baca Alkitab. <tuh> Ya, di 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-18. Kita buka dulu Alkitab kita, boleh Alkitab tabnya juga dibuka. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-18. Yang sudah ketemu katakan senang sekali. senang sekali. Belum semua. Yang sudah ketemu katakan senang sekali. Senang sekali. Oke, kita akan bacakan ini sambil berdiri. Kak Mon minta semuanya bangkit berdiri. Ya, kita akan bacakan ini dengan suara yang mantap. Satu, dua, tiga. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Katakan amin. Ya, silakan duduk. Oke. Tahan dulu untuk ayat ini. Ini adalah perkataan dari Paulus, ya. Perkataan dari Paulus di 1 Korintus 14 Kalian bisa buka di Alkitab dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-25 itu adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, jadi kita akan belajar apa sih hari ini? Nah, kita akan belajar siang hari ini kita Kak Mon akan sampaikan bahwa hari-hari ini kita itu butuh yang namanya penolong dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, bukan cuma penolong dalam hidup, misalnya pasangan hidup enggak. Kita butuh yang lebih daripada itu. Katakan, Amin. Kita butuh yang namanya penolong di dalam hidup kita. Ya, penolong itu siapa yang dimaksud? Penolong itu adalah Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Tuhan menjanjikan kepada setiap orang percaya bahwa Tuhan memberikan yang namanya Roh Kudus. Kita akan lihat dulu, ya. Sebentar Kak membuka. buka. Kita akan buka di kisah para rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kisah para rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kita akan banyak buka ayat ya. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu ya katakan amin ya sepuluh hari kemudian firman ini tuh digenapi saat 12 murid Yesus itu sedang berkumpul di ruangan di atas Yerusalem ya ini peristiwa yang Tuhan katakan di firman Tuhan ini adalah peristiwa yang dikenal dengan baptisan roh kudus. Katakan baptisan roh kudus. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kita percaya firman Tuhan. Amin ya. Nah hari ini Tuhan mau mengingatkan lagi kepada kita bahwa kita perlu akan Roh Kudus. Kita perlu untuk menerima baptisan Roh Kudus. Ya, tadi Kakak tanya, adakah yang di sini yang sudah pernah uh, menerima bahasa roh, yaitu salah satu tandanya. Tapi kita akan sama-sama menerima yang namanya uh, baptisan Roh Kudus di tempat ini. Tujuan hari ini adalah supaya setiap kita, ya, orang percaya itu mendapatkan karunia bahasa roh. Ya. GMS GMS itu kita tidak meninggalkan yang namanya bahasa roh. Ya, bahasa roh tetap ada, tapi kita sama-sama nanti akan lihat bahasa roh ini dipakai untuk apa sih? Ya, kita akan sama-sama belajar bahasa roh ini berbicara kepada siapa sih? Kita akan sama-sama pelajari, ya. Nah, apakah baptisan Roh Kudus itu? Nah, baptisan Roh Kudus adalah pernyataan ilahi yang meneguhkan Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Yang kedua, baptisan roh kudus adalah untuk memperlengkapi setiap orang percaya menjadi saksinya. Kalian bisa buka di kisah para rasul 2 ayat 15 sampai 21. Ya, di sana itu dijelaskan kenapa, apa itu tentang, apa itu baptisan roh kudus. Ya, kita di sana akan ada penjelasannya. Nah, baptisan roh kudus ini adalah pernyataan ilahi yang meneguhkan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan itu tadinya kan mati, ya kan? Kemudian bangkit, dia hidup bahkan dia naik. Itu berarti jurus selamat kita itu adalah hidup bukan mati, ya. Dan bahkan Tuhan kita memberikan yang namanya Roh Kudus sebagai penolong. Katakan amin. Ya. Nah, kita akan lihat mengapa sih kita perlu dibaptis Roh Kudus. Kita akan buka Lukas 24 Lukas 24 ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-49. Nah, silakan buka ayat. Lukas 24 ayat yang 45 sampai 49. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. 1 2 3 dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Katakan amin. Ya, 12 murid itu adalah saksi Yesus waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, mereka itu dibaptis roh kudus oleh Tuhan. Dan mereka itu, mengapa sih mereka dibaptis roh kudus? Supaya jadi apa tadi? Saksi. Tuhan gak akan apa namanya melayani lagi di bumi ini, karena Tuhan sudah ada di surga, menyiapkan tempat buat kita. Dan saksi-saksinya ini yang akan meneruskan pelayanan dari Tuhan. Ya, di tempat ini ada nggak yang pernah lihat Tuhan Yesus naik ke surga? Nggak ada kan? Bagaimana kita mau jadi saksi? Kak, mohon saya nggak pernah lihat Tuhan Yesus naik, gitu. Saya nggak pernah lihat tuh tangan Tuhan Yesus lobang, berlobang paku. Tapi hari ini kenapa kalian percaya? Itu karena ada Roh Kudus. Katakan Amin. Hari ini kenapa sih kita percaya sampai kita ibadah? Karena kita percaya namanya ada Roh Kudus di tempat ini. Ada Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Nah, Tuhan mau setiap orang yang percaya itu menerima yang namanya baptisan Roh Kudus supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Katakan yes. Ya, ini adalah perintah Tuhan. Mau nggak mau harus kita lakukan. Nggak bisa kita tolak. Aduh, aku terima firman Tuhan yang lain aja deh, yang bagian yang enak saya dengar nggak bisa. Kita menerima firman Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Sebelum dia naik ke surga, Tuhan perintahkan apa? Jadikan semua bangsa muridku. Kita nggak bisa pilih, nanti deh Kak Mon, kalau saya sudah besar, baru saya jadi muridnya Yesus. Nanti kalau saya sudah kerja, baru saya jadi orang yang menyaksikan kebaikan Tuhan, menjadi saksinya Tuhan. Tidak bisa, hari ini kalau kita hari ini menerima firman ini, buka hati. Ya Tuhan, aku mau dipakai, aku mau jadi saksinya Tuhan. Ya, yang semangat katakan amin. Nah, baptisan roh kudus itu apa? Ya, next slide. Oh ini, mengapa kita perlu dibaptis Roh Kudus? Nah, yang pertama adalah seorang murid perlu dibaptis dengan Roh Kudus karena mereka dipanggil untuk menjadi saksi, ya, seperti ayat yang berkata tadi. Yang kedua adalah tugas sebagai saksi Yesus adalah memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dalam nama Tuhan. Katakan amin. Nah, yang pertama, kalau kita sudah dibaptis Roh Kudus, kita itu akan e, punya hati yang terpanggil untuk jadi untuk jadi saksinya Tuhan. Kalau kita sudah dibaptis Roh Kudus, yang kedua adalah kita itu menjadi saksi yang memberitakan pertobatan. Hari-hari ini kalau misalnya AOG di tempat sini ada 40 orang tidak mau jadi saksi Tuhan, percayalah satu kota Magelang anak muda nggak akan masuk surga percayalah keluargamu nggak akan pernah terima Tuhan kalau kami nggak mau jadi saksi Tuhan percayalah temanmu nggak akan mengalami yang namanya pertobatan yang sungguh-sungguh karena kamu sendiri tidak mengalami yang namanya pertobatan kamu sendiri tidak mengalami yang namanya saya ini di Baptisor Kudus saya ini sudah percaya Tuhan hidupku saya yang lama sudah berubah sekarang saya jadi pengikut Yesus nah hari ini Kenapa kita harus dibaptis roh kudus? Supaya kita itu makin banyak menemukan orang-orang yang hidupnya itu mungkin berdosa. Hidupnya yang, yang mungkin masih dalam pergumulan dosa, masih dalam apa ya pergumulan-pergumulan yang membuat dia itu tidak layak mungkin. Kadang kita ketemu orang, eh Tuhan sayang loh sama kamu. Ah enggak lah, aku enggak percaya sama Tuhan. Butuh anak-anak Tuhan, butuh saksi-saksi Kristus yang mau katakan amin. Ya, kita dipanggil untuk jadi saksi Kristus. Kita dipanggil untuk memberikan pertobatan kepada orang-orang. Amin. Bukan cuma Kak Mon aja. Kalian ini kan dipakai di sekolah, dipakai di kampus. Jadilah saksi Kristus. Amin. Pertobatkan tuh teman-teman yang tadinya mungkin omongannya kasar. Yang tadinya temanmu itu uh, ngajak kamu ke uh, ke apa namanya? kepergaulan yang salah, tobatkan mereka seperti kamu menerima Tuhan. Ya. Jadi hari-hari ini ayo jadilah saksi Tuhan. Ketika kita dibaptis Roh Kudus, itu tuh bukan dengan kekuatan kita kok. Pasti akan ada dorongan dari dalam hidup kita yang kita itu akan keluar sendiri dan kemudian kita akan memberitakan Injil. Amin. Kita bisa membawa orang lain untuk mengalami pertobatan, ya, kesaksian, ya. Kak Mon sendiri itu membawa siapa? Keluarga, ya. Salah adik Kak Mon yang terakhir, yang nomor tiga juga, Kak Mon memberitakan bukan hanya cuma oh pintar ngomong gitu, enggak. Lewat hidup kita juga itu bisa menjadi Injil pertobatan buat orang lain. Amin? Ya, oke. Okay. Next slide. Nah, hari ini kita akan membahas topik ini. Kepada siapa bahasa roh kita berbicara? Ya, jadi mungkin kalau ada yang baru join di sini gitu kan, baru ikut GMS gitu, GMS pakai bahasa roh ya gitu. Mungkin gereja lain tidak pakai bahasa roh gitu kan. Nah kita akan hari ini akan belajar sama-sama. Kepada siapa sih kita harus pakai bahasa roh ini? Ya, kita kembali ke ayat 1 Korintus 14 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kita buka yuk. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Sudah ketemu? Ya, kita akan baca. 1 2 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Katakan amin. Ya. Amin. Ya, kepada siapa sih bahasa roh kita ini berbicara? Jadi, teman-teman, ketika kita mungkin Uh, beribadah kita dilawat Roh Kudus ya kita dibaptis Roh Kudus nanti uh, di terakhir kotbah kak mon kak mon akan uh, berdoa untuk kalian terima baptisan Roh Kudus ya ketika kita menerima baptisan Roh Kudus akan ada karunia yang Tuhan berikan ya kata Paulus karunia itu apa berbahasa Roh ya berbahasa Roh nah tapi Paulus itu ngasih tahu di awal ya Bahasa roh boleh, tapi kejarlah kasih, ya, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat, ya. Kalau kalian ke GMS kan, wah pakai bahasa roh tuh. Nah, tapi tidak dari awal kan, PAW kita pakai apa bahasa? Bahasa manusia, ya kan? Gak ada yang berbahasa roh dari awal sampai akhir, enggak gitu ya. Jadi bahasa roh kita itu pakai tapi ada tempatnya juga, ya. Nah, kita akan belajar bahasa roh itu tidak pernah ditujukan kepada orang lain. Ya. Ingat ya, bahasa roh tidak pernah ditujukan kepada orang lain. Kita ngomong ke orang lain? Tidak, tidak begitu. Tapi kepada siapa bahasa roh itu kita gunakan? Kepada Allah. Jadi bahasa roh itu kita gunakan supaya uh, sebagai komunikasi kita kepada Tuhan dan orang itu tidak bisa menafsirkannya ya ketika Kak Mun berbahasa roh gitu ya tadi kita pas uh, menyembah Tuhan berbahasa roh itu komunikasi Kak Mun langsung sama Tuhan dan itu rahasia bahkan iblis pun tidak tahu artinya apa jadi kenapa pentingnya sih kita punya uh, karunia ini supaya ketika kita berdoa ketika kita dalam kesesakan kalian itu bisa menggunakan bahasa romo. Kalian itu apa tidak diperdaya sama iblis. Ketika kalian berdoa di kamar, kalian bisa berbahasa roh, kalian bisa dikuatkan. Amin. Karena apa tadi? Fungsi dari roh kudus apa? Sebagai penolong teman-teman. ya. Nah, bahasa roh adalah berbicara kepada Bapak. Dan manusia itu tidak perlu mengertinya. ya. Dikatakan juga bahasa roh adalah bahasa yang rahasia. Jadi kalau kita nanti dapat karunia bahasa roh, ya itu tuh misalnya Kak Mon sudah dapat bahasa roh. Kak Mon akan berdoa untuk Jelin. Kak Mon nggak tahu masalahnya Jelin apa. Tapi ketika Kak Mon e, memakai karunia bahasa roh, Tuhan tuh akan menyikapkan apa yang menjadi kegelisahan dari Jelin. Itu pekerjaan Roh Kudus, ya. Amin. Tuhan akan membukakan suatu rahasia masa depan tentang masa depan seseorang, tentang masa depanmu mungkin, kamu mungkin khawatir, tentang apalagi masa depan pemerintah mungkin. Ketika kita berbahasa roh, Tuhan itu akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang manusia tidak pernah tahu. Wow. Luar biasa enggak? Tiba-tiba uh, ketika kita berbahasa roh Tuhan kasih impresi ya dalam hati Jelin kamu nggak perlu khawatir. menguatkan nggak Jelin? Kalau kamu dikasih tahu gitu, menguatkan ya, bukan Jelin kamu nanti gini-gini gini, malah yang menyeramkan menyeramkan itu enggak ya. Jadi ketika uh, Paulus juga menyampaikan di sini bahwa bahasa Roh itu kita gunakan untuk komunikasi kita dengan Tuhan. Kemudian ada ya karunia yang lain, karunia yang lain itu adalah apa? Untuk bernubuat. Ya, bernubuat di sini bukan bernubuat kamu kehidupanmu nanti tahun depan akan jadi orang kaya, bukan begitu, ya. Atau justru kita memberikan kutukan, bukan kayak gitu. Tapi bernubuat di sini adalah memberikan kekuatan, membangun jemaat, membangun temanmu, membangun papa mamamu, memberikan kekuatan kepada orang yang lemah, memberikan uh, memberikan apa? Uh, nasihat kepada orang yang hari-hari ini lagi membutuhkan yang mau katakan amin. Ya. Nah, terus bahasa roh itu digunakan pada saat apa sih? Nah, bahasa roh digunakan ketika kita ada di dalam doa kita pribadi. Siapa di sini tadi yang sudah dapat bahasa roh boleh angkat tangan sekali lagi? Tinggi-tinggi enggak -tinggi, usah malu, ya. Yang belum juga enggak apa-apa, ya. Yang sudah oke. Oke, baru sebagian ya. Nah, bahasa roh digunakan untuk kita.